Display Jazz. Rising star baru di tengah krisis kiper Milan. Rising star baru telah muncul di AC Milan akibat krisis penjaga gawang yang sempat mereka alami beberapa waktu lalu, yakni Sebastiano Display Jazz. Setelah Alessandro Pizzari menjadi opsi akhir September lalu, McMagnan juga harus masuk meja bedah dan sempat melawat sejumlah pertandingan bersama Rossoneri. Antonio Mirante pun direkrut dengan status bebas transfer. Namun kala itu, ia masih belum cukup fit untuk dimainkan Stefano Pioli sehingga sang manajer hanya memiliki dua kiper, yakni Ciprian Tatarusanu dan Andreas Jungda. Kendati demikian, dalam konteks tersebut ada nama menarik yang muncul dari tim Primavera Raksasa Serie A tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, yakni Desplein Jazz. Bintang Primavera tersebut lahir di Novara dari ayah seorang Perancis dan ibu asli Italia. Ia memulai karirnya di Suno, sebuah klub di area kota kelahirannya yang kala itu berafiliasi dengan sekolah sepak bola Inter. Berkat kontak antara kedua klub, ia pun mendarat di Akademi Nerazzurri. Kendati demikian, pada 2014 silam, hubungan mereka kandas sehingga kontraknya pun diberhentikan. Setelah itu, keluarganya beralih ke Mauro Bianchesi, yang kala itu menangani sektor junior Il Diavolo yang bergegas merekrutnya dan juga mencuri dari rival Serie A Juventus yang sempat menggali informasi tentangnya. Pada saat itu Rossoneri yakin langkah tersebut merupakan langkah besar dan perkembangannya menjadi buktinya, mengingat ia telah dilibatkan dalam proyek Milan Gold yang bertujuan memunculkan bakat dari pemain-pemain yang menjanjikan. Sang pemain diketahui memiliki tinggi 186 cm dan struktur fisik yang bagus. Ia memiliki reaktivitas dan kecepatan yang luar biasa untuk meluncur ke tanah dalam menghalau tembakan jarak dekat, kualitas yang jarang dimiliki kiper bertubuh jangkung. Sejak bergabung dengan raksasa Serie A tersebut, ia selalu bermain dan juga membela tim junior Italia dari level U15 hingga U17, kini U19, yang ia sempat mainkan 3 pertandingan melawan Slovenia, Islandia, dan Lithuania, dan belum kebobolan 1 gol pun. Calcio Mercato menambahkan bahwa Milan bertaruh besar Desplein Jazz yang juga ditunjuk oleh pembaruan kontraknya pada 12 Maret hingga 2023, yang merupakan kontrak profesional pertamanya. Duet Tomori dan Romagnoli. Sisi positif dalam kekalahan Milan dari Napoli. Tak banyak hal positif dalam kekalahan AC Milan dari Napoli Senin dini hari lalu, namun performa duet Ficayo Tomori dan Alessio Romagnoli terbilang bagus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, pentingnya menemukan duet yang tangguh dan dapat diandalkan menjadi keharusan bagi Rossoneri menyusul cederanya Simon Kjaer yang bakal absen hingga akhir musim, dan dengan hanya Tomori, Romagnoli, dan Matteo Gabbia sebagai pilihan bek tengah dari klub, penting bagi mereka untuk mulai melejit. Kekalahan 1-0 dari Napoli meninggalkan perasaan pahit bagi Milan mengingat kontroversi wasit yang menganulir gol Francesi dan kegagalan para pemain memanfaatkan peluang-peluang tertentu, namun pasangan lini pertahanan mereka tampaknya tidak mengecewakan. Media-media Italia memberikan rating 6,5 hingga 7 untuk pemain internasional Inggris dan 6 hingga 6,5 untuk sang kapten, mengingat mereka berhasil tampil bagus dalam mencegah situasi-situasi berbahaya. Keduanya begitu perhatian pada pergerakan serangan lawan, dan yang menarik, mereka berhasil membuat pemain tajam seperti Andrea Petagna hampir tak berkutik. Musim ini Tomori telah mencatat 1.477 menit penampilan di lapangan, sementara Romagnoli mengantongi 919 menit, yang menunjukkan keduanya bisa diandalkan dan menjadi duet maut pertahanan Milan di tengah absennya Kjaer. Bahkan, gol Elif Elmas bukan kesalahan mereka, lantaran ia datang dari area Sandro Tonali dan Zlatan Ibrahimovic seharusnya bisa menutupnya. Harapannya keduanya bisa menjaga konsistensi permainan sehingga membuat fans sedikit tenang dengan ketidakhadiran pemain internasional Denmark. Grafik tunjukkan Ibrahimovic terisolasi saat Milan tahluk dari Napoli. Dari analisis grafik rata-rata posisi pemain terungkap bahwa Zlatan Ibrahimovic benar-benar terisolasi dalam kekalahan AC Milan dari Napoli Senin dini hari tadi di San Siro. Sebagaimana yang dilakukan setelah pertandingan, La Gazzetta dello Sport mempublikasikan rata-rata posisi pemain dari duel Rossoneri kontra Partenope akhir pekan kemarin. Satu-satunya gol dalam laga tersebut datang pada menit kelima saat Elif Elmas menyambut tendangan sudut di dekat gawang dan mengalahkan McMagnan dengan tandukannya, meskipun ada kontroversi saat gol Francesi yang seharusnya menjadi penyelamat Milan dari kekalahan dianulir wasit lantaran pelanggaran offset yang dipertanyakan keabsahannya. Analisis yang paling mencolok mungkin mengenai performa Rossoneri secara keseluruhan, lantaran para starter bermain lebih seperti menggunakan formasi 4-5-1 dengan Ibrahimovic terisolasi, lantaran begitu jauhnya playmaker Brahim Diaz mundur ke belakang.
Selain itu, posisi Radek Rudik dan Kesi menunjukkan bagaimana pemain pertama bergeser dari posisinya sebagai winger kiri menjadi ke area yang lebih ke tengah. Sementara itu, Junior Mesias tetap melebar di ruang sebelah kanan lapangan, sebagaimana yang tercermin dalam sejumlah situasi yang ia dapati sendiri. Milan tentunya perlu belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dalam kekalahan dari Napoli tersebut dan menggunakannya untuk bangkit dari rentetan performa buruk yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir, dan duel kontra Empoli Kamis dini hari nanti agaknya menjadi momen yang tepat.